Good morning, boys. Welcome back to our YouTube channel. We're gonna show you fun things to do on the weekend. Weekend kali ini ikutin gue yuk. Gue mau makan nasi kapau. Maklum, 3 minggu sebelumnya gue diet ketat supaya bisa makan nasi kapau yang ada di Kramat, Kramat Street Food. Yuk, ikutin gue. Ini sebenarnya nasi kapau udah lama banget terkenalnya. Hype-nya juga udah lama banget. Dan tiap minggu gue ngelewatin ini. Cuman baru kali ini gue kepikiran pengen nyobain nasi kapaunya. Yuk cuy, ikutin kita makan nasi kapau di Kramat Street Food. Yuk cuy. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Weekend Vibes. Dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan referensi untuk menikmati weekend mendatang. Food Street Kramat ini terletak di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, dekat dengan perapatan Senen. Tempat ini diresmikan pada tahun 2017 oleh PLT Gubernur DKI Pak Jarot. Namun, sentra masakan kapau ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 1970-an. Di tempat ini terdapat puluhan kios yang menjual makanan serupa, yaitu makanan khas Minang, lebih tepatnya Bukit Tinggi, yaitu nasi kapau. Berbagai macam lauk dijual di sini, mulai dari gulai tambusu, gulai kikil, gulai jariang, itiak lado ijo, ayam pop, rendang, hingga sop iga. Berbagai jenis makanan ringan khas juga dijual di sini seperti lamang tapai dan bubur kampiun. Rasanya untuk di daerah Jakarta tidak ada lagi sentra nasi kapau selain di tempat ini. Makanan yang dihidangkan di tempat ini benar-benar otentik loh. Tempat ini selalu ramai dikunjungi ketika jam makan siang dan makan malam, pada hari kerja, terlebih lagi pada hari Sabtu dan Minggu. Ketika bulan puasa, tempat ini pasti sangatlah ramai. Yang membedakan nasi kapau dengan nasi padang pada umumnya terletak pada sayurannya. Oke deh, kita cobain yuk. Udah, mau makan dah. Ini apa? Ini deh.
Oh, bebek ya? Iya. Bebeknya boleh deh. Oh, ini sudah. Ambil yang dalam dong, yang di dalam kuah. Wah, mantap. Kuah ya? Ya, kuah. Mau aku ada? Gile, gua dia 3 minggu kayaknya langsung hilang tuh semua manfaatnya. Oke, jadi gua pesen bebek cabai hijau. Ini ada bebek cabai hijau, terus ada tacumi atau sotong nih, lalu nasi pakai kuah dan bubur rendang, sayur. Gile, top banget men. Mari makan men. Bebek cabai hijau men. Gila enak banget. Joy. Ini bebek loh coy, bukan ayam, tapi empuknya lebih empuk dari ayam coy. Sini pak, kosong pak. Rebusnya kayaknya dia berjam-jam. Berantakan banget tangan gue. Hmm.
rasanya kapau banget kan. Mantap. Kita mau bayar dah. Ini apa lagi? Dua. Ah, makasih. Baru ya? Mau deh. Satu aja. Apa? 10.000. Potong-potong ya? Potong-potong dong, boleh. Oke, men, udah selesai makan. Kenyang banget. Panas. Tadi gue makan nasi bebek cabai hijau plus cumi-cumi, cumi-cumi atau sotong gue nggak tahu, cumi-cumi kali ya. Itu totalnya 70.000. Ya agak mahal sih, tapi experience yang lo dapatkan seru men sini men. Emang nasi kapau di mana-mana mahal ya. Nah ini benar-benar nasi kapau otentik, top banget, enak. Oh ya, di sini juga banyak jual snack-snack Padang gitu ya. Ini gue ada lamang alias lemang, lemang pakai ketan. Cobain kesini cuy. Food Street Kramat. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel Weekend Vibes. Dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan referensi untuk menikmati weekend mendatang. Stay safe, stay healthy guys, and happy weekend guys. Bye-bye.